sahabat Marco. Kali ini saya berada di pemandian air panas di Cangar. Namanya di tepatnya di daerah Cangar sih. Itu di perbatasan antara Mojokerto dan Kota Batu. Untuk medannya sih sangat ekstrim. Nanti kita lihat di sana ada apa aja. Ada juga goa Jepang kayaknya. Ayo kita jalan. Jalan ke hatimu. Airnya kelihatan keluar asapnya itu agak blok-blok ye. Ini dari sungai. Cuma yang dari pemandian di sini juga airnya cukup bening sekali. Di sini ada kolam renang airnya air dingin. Itu maksudnya bayar 5.000 ke sana. Airnya di sini cuma agak anget-anget juga kayaknya. Tapi enggak terlalu panas kayak sini kolam sana. Ayo. Kolam renang tiket masuknya 5.000. Airnya anget di sebelah sana. Pemandian air panas. Sebelah sini lebih panas kayaknya. Beluk ra ketok ya. Anget. Waduh. Gak panas lagi. Anget soalnya musim hujan. Ini misalkan tidak membawa pakaian ganti ada jual celana. Ini 50.000 yang kecil. Ini 30.000. Ada koperasinya juga. Di belakangnya ada kolam renang. Sebelah sana air panasnya, sebelah sana air panas. Jangan khawatir kalau kan enggak bawa panci. Kali ini kita mau nyoba nyemplung. Ini yang sebelah sini. Satu nih sebelah sana. Kita lihat. Wuh. Suhunya sekitar endok mateng. Lumayan. Anget-anget. Kita mau nyoba renang. Wow. Panas. Ketinggiannya sekitar 1 meter. Anget-anget. Angkat-angkat gimana? Angkat-angkat. Angkat-angkat. Cet gerenang. Aduh. Di tengah-tengah ada batunya. Ini kita tetap, guys. Meloncat. Meloncat segini. Itu ada orang om-om. Hawanya lumayan anget. Tapi di sini bersih, timbang di pacet kotor banyu nih. Apa gara-gara hari biasa itu? Loh, ketok bening tau banyu nih.
berapaan ini, Pak? 5.000. 5.000 ini iki? 5.000. Niki napa, Pak? Niku air itu. Oh, air tapi. Oh, air tapi. Betul. Setahun saben dino ten ring ini ku rame terus, Pak. Lumayan, lumayan. Cuma kondisi ini udan. Nggih, nggih. Ngeten iki modal terus. Oh, krimis selamat ya, Pak. 10.000. Bisa pandemi. Ini dia tape ketan. Ini tapenya, ini ketannya, ini airnya, ini air fermentasi. Namanya badak. Mantap. Disebut badak. Koyok nek ngarani madu apa? Sing riyo-riyo ya. Madu mongso, tapi sing ono bungkusnya apa godhong gedang. Ini jenis badak. Dudune jenis badak. Nek wong ambune badak. Ini badak. Harganya 10.000, 1,5 liter. Coba. Mantap. Ini kolam air kolam renangnya ini. Sebelah sana ada bukit, ada kolam khusus untuk wanita, dalam airnya bening, cuma sepi, nggak ada yang berendam. Sobat Marco, kita habis mengeksplor pemandian air panas di Cangar. Di sini ada 5 kolam, 2 kolam renang, 3 kolam buat berendam. Kalau misalkan sobat-sobat lupa nggak bawa pakaian, lupa nggak bawa celana, apa pakaian dalam, bisa beli di koperasi ini ada. Komplit harganya berkisar antara 30 sampai 50 ribu. Untuk tempatnya ini, airnya ini bening. Mungkin hari biasa jadi kondisinya lebih enak. Kalau untuk saya kasih penilaian tempat ini, dari nilai 10 paling di 8,5. Dan tidak rugi, harga tiket masuknya murah, cuma 11,5. Kita akhiri liburan kali ini. Jangan lupa saksikan trip-trip selanjutnya bersama kita, Marco Family. Dadah.